kepada Zahid Tafadhal Ilahi Mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, berlagi kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, mana yang memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melangkahkan kaki melayani tangan menuju yang kita cinta ini dalam rangka muhadarah. Telah berikan salam yang kau pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni sang proklamator yang tidak pernah menjadi koruptor, sang proklamasi yang tidak pernah korupsi, dan sang pahlawan yang tidak pernah mencari lawan, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilabdi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, saya tidak akan panjang kata-kata mukadimah. Itu saja saya bacakan judul madrasah saya pada malam hari ini, yang berjudul Pernikahan Abdullah dan Siti Aminah. Pernikahan Abdullah dan Siti Aminah. Abdullah adalah anak kesayangan Abdul Muthalib setelah Abdullah dewasa. Abdul Muthalib menikahkan Abdullah dan Siti Aminah binti Wahab, ibnu Abdul Manaf, ibnu Zahra, ibnu Kilab. Pada saat itu umur Abdullah telah mencapai 18 tahun. Dan Siti Aminah merupakan wanita Quraisy yang paling utama nasab dan kedudukannya. Setelah Abdullah dan Siti Aminah menikah, tidak beberapa lama Siti Aminah pun mengandung Rasulullah. Tapi ketika kandungan Siti Aminah mencapai 2 bulan, Abdullah pun meninggal dunia dan dimakamkan di Madinah, yaitu di tempat Bani Adi Ibnu Najjar. Pada awalnya Abdullah berniat melakukan perdagangan di negeri Syam. Namun setelah kembali dari negeri Syam, maut menjemputnya. Setelah masa mengandung dijalani, Siti Aminah pun melahirkan. Seluruh alam semesta gembira dengan kelahiran bayi yang mulia ini, yaitu yang telah akan menyiarkan ke seluruh dunia norma-norma dan etika dan menyempurnakan alat ilmu mulia. Mahmud Pasha almarhum, seorang ahli ilmu falak atau ilmu perbintangan yang telah melakukan penelitian tentang peristiwa besar ini, akhirnya ia menyimpulkan peristiwa besar ini bertepatan pada Senin pagi 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Peristiwa ini pun bertepatan pula pada tahun pertama peristiwa Al-Fil atau tentara penggajah. Kelahiran Nabi Muhammad SAW jadi di rumah Abu Talib, yaitu di dalam perkampungan orang-orang Bani Hasyim. Yang bertindak sebagai bidannya ialah Ummu Abdurrahman bin Auf. Wanita pertama yang masuk Nabi ialah Ummu Aiman. Nama aslinya ialah Faruqa Al-Afsiyah. Hamba saya perempuan ayahnya Abdullah. Dan yang menyusukan Nabi ialah Su'aibah. Hamba saya perempuan Abdul Muthalib. Abu Lahab. Sekian wadah saya pada malam hari ini. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.